Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Harakian Nur, Kuala Ketir, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, pada video kali ini cikgu akan masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang terbaru, iaitu bab yang ke-13. Teorem Pythagoras. Okey, baik. Dalam bab yang ke-13 ini ada dua subtopik ataupun standard kandungan utama. Yang pertama, Teorem Pythagoras. Yang keduanya, Akas Teorem Pythagoras. Jadi untuk video ini, cikgu nak sentuh yang pertama itulah Teorem Pythagoras. Okey, baik. Kenapa belajar bab ini? Okey, teorem Pythagoras ni adalah sebagai asas pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Bincangkan bidang yang melibatkan penyelesaian masalah yang berhubung dengan segitiga bersudut tegak. Jadi, para pelajar boleh buat kajian lebih mendalam berkaitan dengan aplikasi penggunaan teorem Pythagoras ni dalam kata kehidupan seharian dan juga bidang-bidang kerjaya yang berkaitan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak terus pergi kepada subtopik pertama kita, 13.1, Teorem Pythagoras. Okey, baik. Apakah hipotenus? Okey, baik. Untuk standard pembelajarannya, mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, baik. Sebagai contoh dekat sini, kita sering kali diberitahu tentang size screen monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21 inci atau 24 inci dan sebagainya. Size ini diukur mengikut panjang per penjuru monitor itu. Apakah hubungan size ini dengan panjang dan lebar screen monitor? Okey, baik. Aktiviti penerokaan 1. Tujuan mengenal pasti hipotenus sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, ini dia gunakan software lah, ada software tu hipotenus GGB ni apa semua ni. Okey, baik. Cikgu tak nak cerita yang tu, cikgu nak masuk kepada dia punya kesimpulan tu kalau kita buat aktiviti ni. Okey. Sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak ialah sisi yang sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Itu yang kita panggil hipotenus tu. Jadi sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut sebagai hipotenus segitiga bersudut tegak. Okey, itu maksud hipotenus lah. Baik, kita tengok contoh satu. Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus. Okey. Jadi untuk gambar rajah A ni, AC ialah hipotenus, iaitu sisi bertentangan dengan sudut tegak. Manakala gambar rajah B ni ada dua kat sini. Okay. PR ialah hipotenus dalam segitiga PSR. Manakala PQ ialah hipotenus dalam segitiga PRQ. Okay. Untuk lebih mahir, awak kata yang mana hipotenus dalam ni, para pelajar boleh tengok latihan diri 13.1A. Jadi hipotenus tu yang mana? Okey, A ni AC, yang ni B. Okey, yang ni ada dua lah. TS adalah hipotenus bagi segitiga PTS, manakala PR okay, ataupun RP ni adalah hipotenus bagi RQ, segitiga RQP. Itu saja untuk hipotenus. Okey, baik. Standard pembelajaran seterusnya, menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya, menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Ini pun dia menggunakan software dekat situ lah. Pythagoras, GGB, GeoGebra ni. Saya tak nak cerita panjang sangat yang tu. Okay, kita nak pergi kepada kata hasil dia tu, keputusan dia tu. Okay, contoh dekat sini. Ada segi empat tu, segi empat R, P dengan Q ni. Okey, baik. Luas R, dia kata kat situ, sama dengan luas P tambah luas Q. Hubungan ini disebut sebagai
teorem Pythagoras. Okey, AC kuasa 2, kita tengok kat situ. AC kuasa 2 tambah AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Maksudnya nak cari dia punya hypotenuse. Maksudnya apa, hypotenuse kuasa 2 sama dengan yang apa, sisi, dua sisi yang lain tu kita kuasa 2 kan dia, kita tambah. Macam itulah lebih kurang. Ini rumus yang kita gunakan untuk kira hypotenuse. Jadi nak lebih lanjut, nak lebih faham, kita tengok contoh 2 ni. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Jadi hypotenuse dia apa? PR. Okay, jadi rumus dia PR kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Macam tu. Okay. Menggunakan teorem Pythagoras yang kita sebut tadi. Manakala yang B, hypotenuse dia apa? C. Kan? Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ha, macam tu caranya. Jadi yang nak lebih mahir berkaitan dengan teorem Pythagoras ni, boleh cuba kat sini. Kat sini jangan boleh kata okay, hypotenuse untuk apa, teorem Pythagoras untuk yang A ni, AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Yang B ni LN kuasa 2 sama dengan LM kuasa 2 tambah MN kuasa 2. Yang ni, yang C ni R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Yang D ni Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Macam tu lah cara dia. Okay. Baik, seterusnya. Bagaimanakah anda menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi suatu segitiga bersudut tegak? Okey. Standard pembelajaran ini menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan gabungan bentuk geometri. Okey, baik. Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dalam suatu segitiga bersudut tegak jika panjang dua sisi yang lain diberi. Okay. Tengok contoh 3. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Jadi kita tengok kat sini, gambar rajah A itu, X ialah dia punya hypotenuse. Jadi kita ingat rumus teorem Pythagoras tadi, X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 ni tambah 16 kuasa 2. Okay, lepas tu nak dapatkan X, kita punca kuasa 2 kan dia, dapat jawapan dia. Okay. Konsep yang sama, cuma kedudukan Y tu berada, kedudukan X tu berada dekat sini. Jadi hypotenuse dia apa? 26 ni. Jadi 26 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Jadi nak dapatkan X kuasa 2, 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okey, dapat 100. Jadi nak dapatkan X punca kuasa 2 kan 100 tu dapat 10. Okey, macam itulah contoh dia. Mudah je nanya teorem Pythagoras ni. Okey, contoh 4. Hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Jadi ini melibatkan gabungan bentuk geometri lah. Okay. Jadi nak dapatkan PQ. Dia tanya PQ. Okay, PQ. Jadi nak dapatkan PQ dekat sini, kena cari dulu PR berapa. Jadi PR ni adalah hypotenuse kepada segitiga PRS ni. Jadi PR kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, dapat 25 kat situ PR kuasa 2. Jadi panjang kata PR ni kalau punca kuasa 2 kan dia dapat 5 kat sini lah. PR tu 5. Jadi nak dapatkan PQ, okay, PQ kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2. Jadi PR kuasa 2 ni kita ambil terus dekat 25 ni, RQ kuasa 2 ni 12 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 169. Okay, PQ kuasa 2 tu 169. Jadi PQ tu punca kuasa 2 169, dapat 13 cm. Okey, B ni konsep lebih kurang sama, dia nak cari PQ yang ni. PQ ni bukan hypotenuse, hypotenuse adalah PS. Jadi konsep yang sama kita guna. Okey, mula-mula kita cari dulu QS. QS ni hypotenuse kepada Q of segitiga QRS. Jadi QS sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 100. Okey, lepas tu hypotenuse untuk apa, QPS ni adalah PS. Okey. PS kuasa 2 sama dengan QS kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Jadi PS kuasa 2 tadi yang ni 15 kuasa 2 tolak QS kuasa 2 yang kita kira tadi 100
Okey, 15.2 tolak 100, 125. Jadi nak dapatkan PQ, punca kuasa 2 kan 125, dapat 11.18 cm. Okey, ha, kena perhatikan betul-betul contoh jalan pengiraan dia ni dan jawapan. Sebab tu cikgu tekankan kat sini, jalan pengiraan tu mestilah tepat untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Okey, para pelajar boleh cuba latih diri 13.1 C ni untuk lebih mahir dan fahamlah berkaitan dengan penyelesaian masalah untuk menggunakan teori Pythagoras ni. Okey, baik. Seterusnya, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey. Ha ni, zon aplikasi matematik. Okey, seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelesaikan untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengupuk ialah 6 meter. Kaki tangga itu dari dinding bangunan ialah 4.5 meter. Berapakah panjang tangga itu? Jadi kita tengok kat sini, kedudukan tangga tu dia membentuk satu segitiga bersudut tegak lah. Okay, tinggi kata dia dah bagi lah. Jadi bentuk dia macam ni lah. Okay, tinggi dia dari tingkat tu ke tanah mengufuk. Okay, 6 meter. Maksudnya daripada kaki tangga ke dinding 4.5 meter. Jadi kedudukan dia macam ni lah. Jadi penyelesaian dia memahami masalah jarak tingkat dan tiga dari tanah mengufuk. Okey. 6 meter tu yang tu. Jarak kaki tangga dari bangunan 4.5 meter yang ni. Cari panjang tangga itu. Okey, merancang strategi pertama sekali kita lukis sebuah segitiga bersudut tegak PQR untuk mewakili maklumat yang diberikan gunakan teorem Pythagoras. Jadi melaksanakan strategi yang ni dia punya segitiga yang kita hasilkan daripada situasi dekat atas ni lah. Jadi apa panjang tangga tu adalah hipotenus dia PR kuasa 2. Okey, sama dengan PQ kuasa 2. PQ tu jarak kaki tangga dari bangunan. Manakala tambah Q kuasa 2, QR kuasa 2 ni depa kata tingkat ke kata dari tanah 6 meter. 4.502 tambah 602 dapat ini. Okay, dapat 56.25. Jadi dapatkan PR, kita punca kuasa kedua kan dia dapat 7.5 meter. Okay, jadi selesai kat situ. Kita tengok contoh seterusnya, contoh yang ke 5 ni. Dalam rajah di sebelah PVRQ. Okay, PVRQ eh. Okey, dan RUTS ialah segi empat sama, hitung perimeter seluruh rajah. Okey, baik. Untuk sisi yang kata segi empat sama, kita dah tahu dah kalau kat sini semuanya 12, yang ni semuanya 16. Cuma kawasan yang kita nak kira adalah VU tu. VU tu dia macam hypotenuse kepada segitiga VRU tu. Jadi nak dapatkan VU, kita gunakan teorem Pythagoras. VU kuasa 2 sama dengan VR kuasa 2 tambah RU kuasa 2. Jadi VR tadi 12, okay, kuasa 2. Lepas tu RU tadi saya dia 16 cm. Jadi RU kuasa 2 16 kuasa 2 lah. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 400. Jadi nak dapatkan VU punca kuasa 2 400 dapat 20 cm. Bila dapat VU boleh kira semualah perimeter kan. Okay. VU tu 20 tambah yang kata RUTS ni, okay, 16, 16, 16, 3 kali. Lepas tu tambah yang kata segi 4 PVRQ ni 12, 3 kali. Okay, tambah semua dapat 104 cm. Gitu saja. Okay. Untuk lebih mahir, lebih faham. Okay, kalau keluar je soalan boleh jawab, tak ada masalah. Para pelajar boleh buat latih diri 13.1D dan juga mahir diri 13.1. Okay. Itu saja video penerangan tentang isi kandungan subtopik 13.1 di dalam buku teks Matematik Tingkatan 1 KSSM ni. Okey, baik. Untuk lebih mendalam lagi selepas ini, cikgu akan sentuh dalam video seterusnya berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 13.1
teorem Pythagoras. Semoga video yang ini dapat memberi kemahiran awal ataupun pendedahan awal atau info awal berkaitan dengan topik ini. Untuk lebih lanjut, lebih pengukuhan, kita akan masuk pada video pentaksiran bilik darjah, insyaAllah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.